Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi Kelurahan Babau Kabupaten Kupang, Selasa 13 Desember 2022. Kedatangan mantan wali kota Surabaya itu dalam rangka menyerahkan kunci rumah kepada yang terkena musibah bencana Seroja beberapa tahun lalu. Disaksikan Poskupang.com, kedatangan Mensos Tri Risma hari ini disambut hangat oleh warga setempat, termasuk warga yang menerima bantuan perumahan tersebut. Tak hanya warga penerima bantuan Fang memadati lokasi kunjungan Mensos Tri Risma hari ini, aparat pemerintah pun setia mendampinginya. Setelah acara pengalungan selesai, Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama dengan rombongan dipersilahkan untuk duduk di tenda yang sudah dipersiapkan warga setempat. Di tenda tersebut, Ibu Mensos Tri Risma hari ini sudah dihadapkan dengan 8 kepala keluarga yang menanti Ibu Mensos Tri Risma hari ini untuk berkenan mengizinkan mereka boleh menghuni rumah bantuan bencana Seroja tersebut. Seperti diketahui, Kementerian Sosial telah menerima donasi dan bantuan dari berbagai pihak untuk membantu korban bencana, termasuk korban terdampak siklon Seroja di NTT. Dalam kesempatan sebelumnya, Mensos menyatakan akan membuka dialog dengan pihak-pihak terkait dalam penyaluran donasi. Harus tahu lebih dulu apa yang dibutuhkan para pengungsi. Jangan sampai apa yang kita pikirkan ternyata itu bukan yang dibutuhkan mereka, kata Mensos belum lama ini. Sejumlah pihak telah mempercayakan donasi dan bantuan barang untuk memenuhi kebutuhan penyintas bencana melalui Kemensos sebagai bentuk kepedulian dan keinginan untuk membantu sesama. Di antaranya dari Sido muncul berupa uang sebesar 500 juta rupiah. Bantuan berupa antis hand sanitizer sebanyak 1 juta pak atau senilai 1 miliar rupiah. Dan yang terbaru Kementerian Sosial menerima donasi senilai 100 juta rupiah dari Victory Community Chair. Nah saat itu saya turun, kemudian semua berhenti ikut melihat ini. Dan kemudian kita memutuskan selain ini, itu kita juga tangani ini gitu. Nah kemudian kan kami anggaran di Kementerian Sosial kan juga terbatas, sehingga kemudian saya minta bantuan teman-teman dari Kompas. Nah dari Kompas kemudian membantu membiayai ini gitu. Pembangunan rumah ini tuh yang dari medisnya dari mana lagi? Ini tadi ya. Begitu ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!